Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Datuk Seri Yang Dipertua dan saya akan berucap untuk membahas beberapa isu, terutamanya ialah berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan program DLP, iaitu program yang berhubung kait dengan Dual Language Program, yang asasnya ialah untuk mempertingkatkan bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar yang terdapat di negara ini. Dan dia telah pun bermula pada tahun ini dengan sekolah perintisnya sebanyak 254 buah kalau ikut maklumat, tapi yang disebut oleh kementerian sebanyak 300 buah sekolah yang telah pun mengadakan program DLP sebagai satu projek rintis. Datuk Seri Yang Dipertua, kerana pelik, kerana DLP ini tidak pun disebut di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Ianya diadakan hanyalah berdasarkan kepada surat pekeliling yang bertarikh 9 November 2015 kepada semua pengarah pendidikan negeri. Sedangkan ini merupakan satu dasar yang besar. Macam mana ia hanyalah berdasarkan kepada surat pekeliling semata-mata. Datuk Seri Yang Dipertua, ini bukan bermakna saya menyokong penuh terhadap untuk nak memperkukuhkan bahasa Inggeris, kerana bahasa Inggeris ini ialah bahasa yang kita kena belajar dan kita kena perkukuhkan. Persoalannya ialah kerana ini mengulangi balik bagaimana sejarah kegagalan PPSMI yang telah pun kita lalui dan sehingga mengakibatkan menjadi mangsa kepada 3 juta pelajar dan melibatkan kos sebanyak 5.2 bilion. Ini DLP ini ialah dengan izin rebranding balik PPSMI. Kerana mengikut kajian kesan daripada dasar PPSMI yang telah pun dilakukan oleh Profesor Emeritus Dr. Datuk Dr. Ishak Harun, di mana finding kepada kajian mereka matlamat untuk meningkatkan mata pelajaran sains dan matematik tidak tercapai, bahkan merosot. Yang paling malang sekali, dia kata bahasa Inggeris juga tidak kesampaian untuk nak ditingkatkan. Datuk Seri Yang Dipertua, yang pelik dan heran lagi, kenapa sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah jenis kebangsaan Cina tidak terlibat dengan program DLP? Dimaklumkan di kalangan pihak mereka, mereka mempertahankan untuk mempelajari soal sains dan matematik serta teknologi, mereka nak supaya belajar di dalam bahasa ibunda mereka. Ini sudah berlakunya soal double standard terhadap pelajar-pelajar yang berada di sekolah aliran kebangsaan. Dan saya juga ingin menuntut penjelasan daripada pihak kementerian mengenai pencapaian terkini dasar memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris yang diperkenalkan sejak 2010. Kenapa tidak diberikan insentif kepada mereka yang belajar di sekolah yang mengajar mata pelajaran bahasa Malaysia
kerana atas asas untuk memertabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Kenapa guru yang mengajar bahasa Malaysia tidak diberikan insentif seperti mana yang diberikan kepada guru yang mengajar bahasa Inggeris? Contohnya, guru bahasa Inggeris diberikan kursus Pro ELT, dan mereka yang mencapai C2 dalam Cambridge Placement Test CPT, C2, mereka memperolehi sebanyak RM5,000. Kalau dapat C1, memperolehi imbuhan sebanyak RM3,000. Datuk Seri Yang Dipertua, dasar ini kita melihat ianya perlu kita bantah dan perlu pihak kementerian kembali kepada asasnya. Kerana mengikut kajian, sepatutnya kementerian kena ambil perhatian bagaimana kajian ilmiah yang dibuat oleh Permuapakatan Badan Ilmiah Nasional, iaitu Pembina, yang mana diketuai oleh Datuk Haji Rauf Husin. Datuk Rauf Husin ni dia merupakan bekas timbalan Ketua Pengarah Pendidik, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, dan timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Beliau telah membuat kajian bersama-sama dengan 53 orang pensyarah yang dipahamkan kajian ini memakan belanja sebanyak 1 juta daripada 8 buah universiti yang diketuai oleh Profesor Dr. Muhammad Sandri Gani Hamzah daripada UPSI. Saya melihat kajian ini yang melibatkan 90 buah sekolah rendah, 70 buah sekolah menengah, 553 guru yang mengajar di sekolah-sekolah bandar, luar bandar, di pulau, sekolah orang asli. Mereka buat kajian melibatkan 15,089 responden yang terdiri dari kalangan murid-murid sekolah. Ini kajian yang saya rasakan, yang saya sendiri pernah terlibat dalam kajian waktu menjadi pensyarah dahulu. Kita melihat ini kajian yang sampling yang ataupun responden yang begitu tinggi. Rumusan yang dibuat ialah untuk pencapaian kepada PPSMI yang dicadangkan dahulunya hanyalah mencapainya 4% sahaja daripada apa yang dihajatkan oleh pihak kerajaan. Datuk Seri Yang Dipertua, kesan daripada sini kita melihat, kita tak nak melihat bagaimana program DLP ini mengulangi bagaimana kegagalan PPSMI. Saya merayu sangat-sangat kementerian ni bila nak buat satu dasar, biar tanya ahli dia, tanya orang yang terlibat dalam bidang pendidikan. Ini kajian yang diketuai oleh Datuk Raus ni, orang yang pernah bergelombang hampir dengan 40 tahun, yang pernah menjadi guru besar sekolah menengah sains Selangor, dan akhirnya menjadi orang nombor 2 di dalam Kementerian Pelajaran. Mereka hari ini mengetuai dalam satu bentuk, dalam kumpulan yang terdiri dari kalangan hampir 70 orang profesor. Antaranya ialah Profesor Syahril Mazin, Profesor Dr. Wan Ramli, dan juga Profesor Amrullah Husin, serta tokoh-tokoh bahasa yang lain. Mereka ini memberitahu DLP ini akan mengulangi kegagalan yang dialami oleh PPSMI. Sepatutnya kementerian kena dengar orang macam ni.
Tak usah dengar saya, tak apa. Mungkin orang politik PAS ni orang kata buat apa pun tak betul. Tak apa. Tapi dengar orang yang neutral. Orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Kerana kita tak nak anak cucu kita menjadi mangsa kepada dasar ini. Datuk Seri Yang Dipertua. Sebab itu kita tengok kesan yang kita lihat tadi. Matematik dan sains pun tak ke mana. Kita bimbang seperti mana patah sebut. Yang dikendong keciciran, yang dikejar tidak dapat. Datuk Seri Yang Dipertua. Menurut Profesor Emeritus Datuk Ishak Harun lagi, dia telah pun memberikan cadangan. Mereka ini bukan sahaja menentang. Kerana kita bercakap soal untuk nak meningkatkan bahasa Inggeris, bukan berarti kita menentang. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebut, ta'allama lughata qaumin amana makrihim. Belajarlah bahasa asing, kamu aman daripada tipu daya. Bukan sekadar bahasa Inggeris, Jerman, Perancis, bahasa Arab kita kena belajar, tak ada masalah. Bahasa Cina sebagainya boleh belajar. Dan dalam hal ini mereka membuat cadangan yang bersifat membina ataupun konstruktif. Kenapa? Dalam kajian mereka telah pun memberitahu pendekatan modul alternatif yang dipanggil English in Context for Content, ECC, untuk peningkatan PMP. Bahasa Inggeris mesti bermula daripada sekolah rendah lagi. Kerana beliau berpandangan, kajian mereka berkata, kaedah mengajar TESA yang sekolah kebangsaan hari ini kurang sesuai. Ini menurut dia. Yang keduanya tengok, dia kata buku teks dan bahasa, latihan bahasa Inggeris perlu ditukar dengan adanya bacaan tambahan untuk membolehkan pelajar-pelajar membuat latihan membaca dan juga menulis. Yang ketiga, cadangan mereka, kelab bahasa Inggeris boleh mengadakan berbagai-bagai aktiviti co-curriculum dengan menggunakan bahasa Inggeris, seperti mana berlakon soal jawab, bermain ataupun language game dan sebagainya. Ini cadangan-cadangan yang kita dapat lihat daripada mereka yang telah pun memberikan pandangan ini. Begitu juga ada cadangan dari kalangan jawatan kuasa ini. Mereka menyebut, boleh kita menggunakan pendekatan pedagogi yang pernah digunapakai oleh American Peace Corps. Untuk sukarelawan American Peace Corps yang berjaya mengajar matematik dan sains sepenuhnya dalam bahasa Malaysia, menurut Saudara Halim, Cik Halim Fauzi, CML, dia telah beritahu dalam masa 12 minggu saja mereka telah pun boleh untuk menguasai bahasa ini. Datuk Seri Yang Dipertua, itu isu yang pertama. Kemudian isu OKU, orang kurang upaya, bukan orang kuat UMNO, OKU. Marah pula. Okey. Tam-tam ni sentuh hilang. Apa dah duduk sebelah orang UMNO. OKU, iaitu untuk berkenaan kebajikan orang kurang upaya. Kerana dalam rancangan Malaysia ke-11, ada kerajaan ada menyebut berkenaan dengan pusat kehidupan berdikari untuk Independent Living Center, ILC, untuk manfaat OKU pelbagai kategori. Jadi saya nak tanya di sini, sejauh manakah adanya kerangka khusus yang berkaitan dengan projek ILC ini, terutamanya dari kalangan untuk kita menampung ataupun memberikan kebajikan kepada OKU yang berada di luar bandar, terutamanya yang mereka berada di luar Lembah Kelang, kerana mereka ini masih lagi
terdiri dari kalangan yang tercicir dari segi sudut kebajikan dan sebagainya. Dan usaha khusus kita harapkan dapat mewujudkan peluang pekerjaan untuk sara hidup OKU. Harapan saya jangan mereka ini dipinggirkan. Tidak guna kalau kita cakap tentang pendapatan negara yang tinggi, sedangkan golongan ini golongan yang kita pinggirkan. Datuk Seri Yang Dipertua, kerana saya melihat dari segi banyak perkara-perkara yang berlaku, kadang-kadang saya minta sangat-sangat supaya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya permudahkan soal pengurusan orang-orang kurang upaya ini dalam mereka ini berhubung kait dengan soal birokrasi. Kerana setiap tahun mereka ini terpaksa renew berkenaan dengan status mereka di pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan kita tengok kadang-kadang mereka ini dah susah nak pergi memakan masa ataupun perlukan kepada kenderaan ataupun peluang. Sepatutnya automatik sajalah, ataupun kalau tidak pun tak ramai mana, kalau boleh dari kalangan pegawai itu pergi sendiri ke rumah-rumah OKU ni tadi, supaya kita sendiri yang daftar mereka. Datuk Seri Yang Dipertua, dan antara perkara yang saya harapkan supaya dipertimbangkan, pertama ialah menyediakan tapak niaga untuk usahawan OKU, terutamanya di bandar-bandar. Ini sebagai satu perkara yang perlu kita lakukan untuk membantu mereka supaya hidup secara berdikari. Dan dulunya kita pernah tengok di Kuala Lumpur ada wakaf orang buta. Di Kuala Lumpur satu masa dahulu, kita harapkan supaya perkara ini dapat dihidupkan balik untuk membolehkan segala kemahiran yang Allah Ta'ala berikan kepada OKU ini, untuk mereka pun sebenarnya tak nak menyusahkan orang. Dan saya tengok orang-orang OKU ni kadang-kadang dia ada inisiatif sendiri, ada daya usaha sendiri yang nak mencari makan sendiri, dan mereka tak nak bergantung dengan orang lain. Maka sebab itu kita berikan keutamaan kepada mereka. Yang kedua, wujudkan jugalah kota khusus dalam menjawat jawatan sama ada di GLC ataupun dalam jawatan kerajaan dan swasta. Dan kita berikan, kalau swasta tu kita berikan apa insentif agar mereka ni terutama dalam soal pengecualian cukai dan sebagainya boleh diberikan kepada mereka sebagai galakan untuk menempatkan orang OKU ni di tempat mereka. Yang ketiga, libatkan sama OKU yang profesional dan usahawan ini dalam membuat polisi di dalam GLC dan juga dalam sektor awam. Dan yang keempatnya, memperuntukkan sejumlah dana bagi penyelidikan yang berkaitan dengan OKU untuk pembangunan OKU yang bersifat holistik. Datuk Yang Dipertua, isu yang ketiga ialah berkenaan dengan kos sara hidup yang juga disebut oleh daripada Limbang tadi. Kerana kita melihat semua hari ini yang bercakap soal berkenaan dengan kos sara hidup yang begitu apa mencengkam, terutama dari kalangan penduduk-penduduk luar bandar. Kita tengok hari ini sudah tentu kita lihat berkenaan dengan tekanan hidup yang dihadapi oleh rakyat kita pada hari ini. Walaupun kita tengok ada berlakunya gaji yang meningkat, tetapi tidak sepadan. Walaupun pernah disebut oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar yang menyebut bahawasanya pendapatan rakyat di Malaysia ini ialah apa RM5,900. Mungkin adalah 2-3-4 orang satu kampung tu yang ada pendapatan macam ni. Pendapatan yang ini kebanyakannya tidak dimiliki oleh keseluruhan majoriti
dari kalangan rakyat. Kerana kos sara hidup ini, terutamanya yang melibatkan soal rumah, pengangkutan, penjagaan kanak-kanak, penjagaan kesihatan, ini di antara kos yang tinggi selain daripada soal untuk kita nak makan. Sekarang kita tengok berlakunya pengangguran di kalangan siswa lah. Bagaimana pernah dilaporkan juga oleh menteri, seramai 161,000 dari kalangan siswazah yang menganggur. Kerana sudah tentu kerana tidak dapat menampung tempat kerja pada hari ini. Dulu kita tengok anak-anak kita bila masuk universiti, kita rasa sudah kita terlepas bebanan kita. Sekarang bila masuk universiti, belum tentu lagi. Sudahlah kena dengan tidak dapat beasiswa. Malahan juga kita tengok ada dari kalangan pelajar-pelajar yang masuk fakulti perubatan pun hari ini pun tidak ada beasiswa. Saya dah ingat masuk fakulti perubatan dapat beasiswa. Sekarang ini pun fakulti perubatan pun tidak dapat beasiswa. Sepatutnya mereka ini merupakan orang yang pandai, yang cerdik. Nak masuk fakulti perubatan kurang-kurangnya mesti dapat 4 flat ataupun 3.9 barulah mereka layak untuk masuk fakulti perubatan. Tiba-tiba mereka juga tidak diberikan beasiswa. Ini satu benda yang amat malang. Dan keluar pula kita lihat tidak adanya pekerjaan. Dan begitu juga hari ini bankrupt. Kerana menurut daripada menteri juga menyebut setiap hari 68 orang setiap hari diisytiharkan bankrupt. Tahun 2008 hingga 31 Januari 2015 terdapat 132,543 kes bankrupt. Jadi apabila tekanan hidup ni, saya bimbangnya ialah sudah tentu. Yang paling saya bimbang ialah meningkatnya permasalahan sosial. Manusia ni apabila dia tak ada nak makan, tak ada minum, dia dah tak ada hilang pegangan agama dia, dia boleh buat macam-macam. Inilah yang paling saya takut sangat. Sebab itu kita harapkan supaya perkara-perkara seperti begini diambil perhatian oleh pihak kerajaan untuk nak mengatasi benda ni. Dan termasuk juga di kalangan siswazah, apabila mereka keluar universiti, bila tak ada kerja, sebenarnya mereka telah mengalami tekanan jiwa. Jiran tanya, anak awak tak ada kerja lagi kah? Pergi balik kampung, jumpa saudara, tak kerja lagi kah? Jadi tekanan kepada anak-anak kita yang keluar universiti, yang tidak ada kerja pada hari ini. Datuk Yang Dipertua, sekarang kita tengok bagaimana satu kajian yang pernah dibuat oleh FOMCA. Persepsi pengguna terhadap apa yang berlaku berkenaan dengan kos sara hidup pada hari ini, mereka berpendapat, dia kata, kerajaan sebenarnya tidak bertindak untuk mengekalkan harga barang yang berpatutan. Ini kajian yang dibuat oleh FOMCA yang saya baca di dalam kajian mereka. Yang keduanya, kegiatan pencatutan oleh peniaga-peniaga ini bermaharaja rela. Artinya yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Dan yang ketiganya ialah apabila kerajaan mesti memikirkan juga soal pemansuhan subsidi. Subsidi. Sebab tu saya, apabila kerajaan dia buat kedai, kedai Satu Malaysia, memang harga yang berpatutan sebagainya, tapi itu pun tidak sepadan. Kerana kita yang ada duit pun boleh beli di kedai itu. Sedangkan kedai itu dapat subsidi.
Sepatutnya orang nak beli di kedai itu hanyalah orang-orang yang tertentu saja, yang terdiri dari kalangan mereka yang dikategorikan sebagai orang miskin baru layak untuk beli kedai yang disebut sebagai kedai One Malaysia yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dengan mendapat subsidi daripada kerajaan. Sedangkan ini tidak berlaku, semua orang boleh beli. Akhirnya subsidi yang diberikan itu tidak sampai kepada sasarannya. Yang terbaru, kerajaan menghapuskan subsidi tepung untuk hak yang 25 kilogram. Ya, orang tanya 25 kilogram, tak apalah untuk peniaga. Betul. Apabila untuk peniaga, akhirnya yang akan terjejasnya ialah kepada pengguna juga. Kebanyakan hak orang yang meniaga besar-besar, dia beli secara pukal sedangkan dia tidak diberikan subsidi, maka diberikan, dia beli tepung dengan harga yang mahal, maka akhirnya bebanan itu akan terkena kepada pengguna. Dan begitu juga kajian diputuskan juga apabila GST diperkenalkan tahun lepas. Kita tengok kenaikan harga barang meningkat tadi, Limbang pun sebut tadi. Di sana sudah tuduh lagi ketara di sebelah Sabah Sarawak. Kenaikan harga barang antara 20 hingga 25%. Dan begitu juga yang paling ketara sekali ialah kita tengok terlalu banyaknya ketirisan yang berlaku, semuanya adalah akibat daripada ketidak bijak untuk kita ini menyelesaikan permasalahan ini. Datuk Yang di-Pertua, iaitu cadangan sepatutnya kerajaan ambil untuk kawal harga. Yang pertama ialah kena ada pusat harga yang berautoriti. Artinya pusat ini akan declare melalui media tentang kenaikan ataupun penurunan harga. Sebab tu kita tengok kedai-kedai ini, peniaga apabila naik, dia tak turun dia. Ini pelik barang ni. Dia lebih kurang umur juga. Bila umur 60 tahun, dia tak pergi 59 dah. Harga barang Malaysia pun sama. Bila naik, tak turun. Bila petrol naik, dia naik. Bila petrol turun, dia tak turun. Sebab itu kita katakan tadi mesti ada pusat harga yang berautoriti untuk declare tentang kenaikan ataupun penurunan tentang satu harga. Tujuan pusat harga ini ialah sudah tentu antaranya memantau pergerakan harga, keperluan dan perkhidmatan. Yang keduanya, menerbitkan data tentang pergerakan harga barang, keperluan dan perkhidmatan. Dan yang ketiganya, membuat cadangan dasar untuk menangani isu kesan kos sara hidup pengguna ini. Datuk Seri, Datuk Yang di-Pertua, akhir sekali ialah berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal perumahan mampu milik. Walaupun hari ini kita tengok ialah rumah, hari ini tadi disebut oleh apa timbalan menteri yang ketika menjawab soal lisan tadi, memang hari ini kita tengok kebanyakan bank tak mampu nak beri. Kalau rumah mampu milik harga 300 ribu ni, bukan mampu milik, mampu tengoknya. Ini yang berlaku. Sebab tu kajian yang pernah dibuat oleh Khazanah Research Institute dalam laporan menyediakan perumahan yang mampu milik pada tahun 2015. Dan dia beritahu harga rumah di Malaysia ini mahal. Sepatutnya kita nak dapat, kita katakan pemilikan, harga rumah di Malaysia ini hanyalah 3 kali gaji tahunan isi rumah. Kalau gaji isi rumah tu kita darab tengok dengan 3 tahun, maka 3 kali setahun, maka situlah kita pendapatan kita 30,000 setahun, mana harga dia lebih kurang 90,000. Ataupun kita katakan harga dalam 150 boleh tahan. Sampai 200,000, 300,000 orang tak mampu untuk beli. Kalau tak ada pay slip, gaji kita nak pinjam 300,000, tak ada 6,000 sebulan, maka bank tidak akan memberi. Sedangkan realiti yang berlaku, sepatutnya 3 kali gaji saja. Di Kuala Lumpur, 5.4 kali. Di Pulau Pinang, 5.2
kali. Jadi sudah tentu banyak yang tak mampu untuk miliki. Sedangkan kalau dibandingkan dengan, kalau mengikut Khazanah Research Institute ini, berbanding dengan UK hanyalah 4.7 kali. Amerika 3.5 kali. Dan Singapura 5.1 kali. Margin keuntungan di Malaysia juga kita tengok lalu tinggi. Sehinggakan 21%. Berbanding dengan Amerika hanyalah 12%. UK 17% dan Thailand 14%. Maka dengan sebab itu kerajaan perlu pertamanya membendung spekulasi melalui kaedah kawal selia yang lebih ketat supaya keuntungan pemaju ini kena kawal. Kalau kita tengok rumah area Gombak hari ini, rumah dua tingkat sudah mencecah sampai 2 juta. Itu area Gombak. Sebab tu kata Pucung tadi, orang pakat beli rumah kat Pucung. Walaupun jauh tapi kalau dia kira dengan transport masa sebagainya, pergi mari lebih kurang sama saja. Sebab tu inilah keadaan yang berlaku. Yang keduanya, memberi keutamaan kepada pembeli pertama. Yang ketiga, merancang untuk bekalan perumahan yang stabil pada harga yang berpatutan. Datuk yang dipertua, satu lagi lah, sikit lagi, masa tak cukup. Iaitu berkenaan dengan pengangkutan awam. Pengangkutan awam. Jadi kita tengok, pengangkutan ni adalah kita tengok perkara yang tinggi juga dalam soal kita belanja untuk bulanan kita. Dalam perbelanjaan isi rumah, hampir 20-30% digunakan untuk pengangkutan. Sampai hari ini kita tengok kes berkenaan dengan public transport ini tak selesai-selesai. Bukan orang tak mau naik perkhidmatan, tak mau naik pengangkutan awam. Saya dah tengok ETS hari ini, banyak orang guna. Tapi masalah dia, begitu juga dengan komuter dan juga LRT. Banyak orang guna. Tapi persoalan dia, kita tidak mengenakan program ini ataupun projek ini tidak dibuat dengan teratur. Antaranya shuttle bus antara taman dengan stesen LRT. Itu patutnya diperkenalkan. Macam di Selangor baru ni telah pun perkenalkan bas percuma. Untuk salah satu, walaupun benda ni usaha yang kecil, tapi sekurang-kurangnya ada satu inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor. Dan kita tengok juga, patutnya apabila nak gunakan, menggalakkan perkhidmatan awam, kerajaan kena berikan subsidi kepada perkhidmatan awam dan anggap ini sebagai satu tanggungjawab sosial. Tiba-tiba kita tengok naik, berlaku pula kenaikan tambang. Teksi 19 hari bulan 3 tahun 2015 di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru, semua naik. Teksi One Malaysia di Pulau Pinang dulu daripada RM11.80 kepada RM19.80. Teksi Lembah Kelang dan Johor Bahru 10 km, dulu RM10.80, sekarang RM17.50. Yang kedua, bas pula naik. Bermula 15.5 tahun 2015. Kadar naik RM4.60 hingga RM9. Komuter, LRT, monorail naik dua. Bermula 2 Disember 2015 naik 11 sen kepada 15 sen 1 kilometer. IRL naik pula bermula 1 Januari baru ni RM35 naik RM55. Jadi ini perkara yang sepatutnya kita apabila kerajaan menggalakkan orang nak guna pengangkutan awam, sepatutnya tak bolehlah untuk kita naikkan harga, dan kerajaan mesti mencarikan ikhtiar. Kita tak nak lagi orang duk guna kereta seorang sebiji, seorang sebiji, menyebabkan berlakunya permasalahan yang banyak.
Sebab tu antara benda yang boleh diambil kira ialah syarikat bas ni diberikan subsidi. Yang kedua, pengguna pula mudah untuk akses pengangkutan awam. Supaya mudah, kita tak nak payah. Perkhidmatan pula mesti boleh dipercayai. Ini kadang-kadang kita naik kat Uduraya bas, dia berhenti rata, dia ambil orang. Lagi tak cukup penumpang. Kadang-kadang janji pukul 5, pukul 7 baru naik. Ini pun satu benda yang kita nak tengok. Yang keempat, keadaan bas lesa. Begitu juga tentang kekerapan, supaya dia tetapkan walaupun tidak ada penumpang, dia kena berjalan. Ya, ringkaskan. Datuk yang dipertua, saya rasa itulah saja yang saya dapat untuk memberikan ucapan pada hari ini. Dan kita harapkan supaya apa yang diberikan tadi ialah untuk manfaat kepada orang-orang di luar sana, terutama rakyat kita di Malaysia. Untuk kerajaan mesti memikirkan supaya untuk menyenangkan rakyat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Bukit Gantang. Sila Yang Muhammad Jasin. Terima kasih.